jangan apa. Jangan sini sekarang itu gang-gang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan makanan-makanan yang tersembunyi, hidden gem tapi endol surendot kayak gunung Muna. Tempatnya enak banget kan? Beneran? Serius. Jadi itu aku juga penasaran ya. Kita naik ke atas. Sini nih. Nih namanya adalah Jeremy's Bar. Oh, Jeremy's ketemu bar. Oh, oke. Okay. Belum hujan, kita ke atas yuk. Ya deh, yuk. Kayak Jepang ya, kecilnya Jepang ya. Iya, Mas. Makanan otentik yang endonya apa nih di sini? Makanan otentik Indonesia sih kita. Yang terkenalnya. Biasa sih sambal mata, cakalang. Oh. Ya udah aku mau order yang best seller aja ya, Bang. Oh, Sam. Oh iya, Kak, boleh. Aku tungguin di sini ya sambil nunggu foto-foto ya. Iya, silakan. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Ayo, Cez, kita main pedang-pedangan dulu di sini. Iya, banyak. Oke. Okay. Kita enggak ada samurai ya. Iya. Kalian pecinta makanan Jepang pasti sudah sangat familiar dengan signature dish Jepang, yaitu ramen. Nah, buat kalian pecinta ramen, bisa merasakan sensasi ramen pedas dan juga ramen kering di sini. Yuk, langsung aja. Ini dia ramen Tantan, jenis ramen yang berasal dari Jepang dengan ciri khas rasa pedas. Menu ramen ini menggabungkan menu premium asli Jepang dengan kenikmatan daging ayam Tantan pedas sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang nyoy. Ramen dengan kuah agak merah ini disajikan dengan irisan daging ayam cincang, irisan rebung, dan telur. Ramen Tantan ini menyatukan rasa pedas dan asin yang sulit untuk dipisahkan. Gimana ya ramen dimasak kering mengingatkan kekuatan pada semangkuk ramen terletak pada kuahnya. Tapi ternyata ramen juga bisa disajikan kering loh. Ramen kering ini adalah ramen yang dimasak dengan menggunakan truffle oil, minyak yang berasal dari ekstrak jamur truffle yang wangi banget. Ramen kering ini dijamin bikin teringat terus sepanjang hari loh. Masih. Arigato gozaimasu. Oh ya. Yeah. Sekarang kita udah di Little Japan. Di Jepang. Kita di Little Japan di benar, Cipete, ya. Cipete ya. Jadi ini kita di Joso Ramen-nya. Joso Ramen Little Japan di Cipete. Oke, okay, guys ya. Nah, sekarang aku mau nyobain ini ramennya kan enak banget ya, Pak. Ini namanya adalah ramen Tantan. Kita bahas kuahnya dulu ya, guys. Yeah. Nah, kuahnya tuh benar-benar super kental banget, guys. Yuks. Yeah. Edun, aku suka banget sama kuah ramennya nih, guys. Ramennya oke nih. Gurih, terus ada pedas-pedasnya gitu, guys. Betul. Nih, cobain mie-nya ya. Kita seruput yuk. Pas diseruput, ramennya langsung landing di perut dengan sempurna. Wow. Ini telurnya benar-benar setengah matang ya, guys. Setengahnya tuh masih kayak belum matang banget, dikucek-kucek kayak begini. Aduh, enak banget. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kan bener tuh mentari menyinari aku. Tambah-tambah makanan Jepang kayak gini, tadi telurnya enak sekali ya. Udah cobain dagingnya belum? Nih, aku coba dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya dipotong kecil-kecil gitu. Endol. Ini nyoy banget dagingnya, ancaman guys. Terus ada gaji-gajinya gitu ya. Nah, sekarang kita uwek-uwek lagi dulu. Mie-nya lembut, kuahnya pedes bikin nagih.
Oh my guys, pedasnya ramen Tantan ini sungguh menggetarkan lidah aku loh. Gimana kak? Endol? Ini sih bener-bener, aduh gusti! Endol surendol, tak endol-endol, munah tuh ini guys, beneran ya. Ini tuh gak kalah sama ramen-ramen yang di mall, ya kan? Betul banget. Ini sih enaknya tuh bener-bener luar biasa, dari kuahnya, penyajian ininya yang gak terlalu kematangan, ya kan? Sama telurnya yang setengah matang tapi gurih, dan dagingnya menurut aku dia best quality banget guys, ya? Yap. Nih, kucurin dulu guys, my love, tuh. Mari kita belawakan, bismillahirrahmanirrahim. Duh, pedasnya ramen ini meletup-letup di lidah. Minyak tuh bener-bener lembutnya gelosor abis.